Apa bagaimana sikap kita jika jadwal kegiatan kantor berbarengan dengan jadwal kegiatan atau majelis ilmu? Kita dulukan kantor daripada majelis ilmu. Karena kerja kita di kantor itu kewajiban. Yang mana mukabilnya, yakni imbalannya kita mendapatkan gaji. Ya, adapun datang pengajian dan majelis ilmu itu adalah sunat. Syekh Albani rahimahullah ta'ala melarang diantara pegawainya untuk sholat duha. Ya, karena di jam kerja. Ya, jam kerja. Dan itu hanya. Dia bekerja, itu wajib. Melaksanakan ibadah, sunat, itu sunat hukumnya. Jangan dia dahulukan yang sunat daripada yang wajib. Bagaimana sikap kita jika jadwal atau waktu-waktu ibadah seperti duha, lima waktu, dan pekerjaan yang mendesak? Tiba kita dalam pekerjaan yang mendesak. Kita lihat bagaimana kebijakan dari kantor itu sendiri. Kalau seandainya dalam waktu sholat lima waktu, misalkan di antara waktu-waktu itu, ada pekerjaan yang tidak mungkin kita tinggalkan. Seperti seorang di pabrik, nggak mungkin dia tinggalkan untuk sholat berjamaah, yang mengakibatkan boleh jadi kerusakan atau kesalahan yang fatal, maka dia tinggal di situ, ya. Kemudian dia munawabah, dia ganti setelah orang ada yang datang, kemudian dia sholat belakang. Wallahu ta'ala.